Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memutuskan tes wawasan kebangsaan atau TWK bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. Sebelumnya, KPK Watch Indonesia mengajukan uji materi atau judicial review Undang-Undang KPK dan meminta MK menyatakan TWK ini konstitusional. MK memutuskan TWK untuk calon ASN adalah sah dan konstitusional. Selain itu, MK juga memutuskan Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat atau conditional unconstitutional. Ketua MK menyebut permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Atas hal itu menolak permohonan pemohon. MK menegaskan bahwa desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana peraturan pelaksanaannya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi dan pengembangan karir ASN.